Good morning, good day, good evening, my smart subscriber, welcome to my channel. Dan hari ini saya lagi petualangan di kampung, yaitu Adventure and Drama Village. Oh my god, my smart subscriber. Sebelumnya saya pernah shoot ya mengenai pohon durian Thailand kita, but so very sad, hasilnya kurang bagus my smart subscriber. Karena banyak apa mak, hewan apa itu mak? Bajing gigitin. Sama berapa hari ini kan banyak musim kemarau ya, bahkan angin kayaknya gak muter gitu, jadi panas ya, dan mempengaruhi hasil panen kita untuk durian tahun ini. Sampai saya punya tetangga juga punya durian, kita udah minta juga pun hasilnya kurang enak. Dari analisa kita, mama saya bilang wanginya gak ada ya. Jadi durian yang bagus itu dia wanginya harus sampai buat kita sakit kepala, itu udah wangi kali itu, enak kali itu, sedap sekali mengkel. Dan inilah hasil durian kita ya. Tuh mas masakan ini makan baji. Scraper ini durian tariannya warnanya kuning sekali, tapi lihat dia keras, ini lembek lah, ini keras, oh my gosh, ini lembek, tapi ya itu balik nggak ada rasanya. Dan di sini ada dia yang lain, sengaja disimpan supaya bisa dicoba mana yang bisa dimakan. Ini sangat keras. Saya coba makan ya. Kita lihat. Tadi saya sudah makan mas scraper. Makasih tunjuk aja nih. Gak ada wanginya. Itu adalah durian yang menghasilkan wangi yang enak, dan kalau dimakan itu dia mengkel. Ini dia padat, jadi yang sedap itu dia kalau dimakan itu dia kayak berserabut gitu ya. Ya so far bagus, tetap mengucap syukur ya mas subscriber. Dan hasil rambutan kita pun tahun ini juga kurang bagus, kurang banyak, dan kurang merah.
kurang begitu mengkel ya, tapi mungkin harus ditunggu lebih merah lagi. Cuman kembali lagi, saya sudah coba tidak begitu enak, tapi ya saya makan juga ya, masak scraper. Gak ada rasanya. Tangga dong. Dan my smart subscriber, anjing saya si Mopi sudah lahir. Anaknya ada 7. Dan anak-anaknya adalah ini dia. Agak jele anaknya karena si Mopi tidak punya susu ya. Jadi anaknya telinganya panjang-panjang, my subscriber lu gak apa-apa. Halo. Halo. Ini punya orang, kita minta namanya agak panjang ya. Soalnya saya takut anak anjing ini mati. Mopi. Mopi, sedikit. Ada warna putih. Semua panjang saya panjang lagi. Smart subscriber, saya suka kerupuk ini nih dari ubi kayu, dan makan ini bisa sangat kenyang. Kita mau bagi-bagi sama Mopinya ya. Telinganya besar sekali, my smart subscriber. Kayak telinga kelinci, aduh, Mopi yang lucu nih. Paling tidak suka diserbu karena anak-anaknya mau ambil susunya, dia sudah tidak ada susu lagi. Bening kata mama saya. Cantik. She's so good mommy. So good mommy, Mopi. Very well. Ih, si Mopi. Telinganya panjang sekali, Mas. Lucu panjangnya telinganya. Ini cantik ya, jadi tetangga. Aduh, tadi kasih sempur, sendiri kalian sih. Saya pengen mandikan anjingnya. Ayo, ayo. Jadi mas subscriber, kita sedang cari durian yang masih ada enaknya sedikit ya. Ibu suka si ada ini. Cung. Smart subscriber, ini ada juga yang sedap. Tapi mencarinya seperti mencari di atas amir. Amir gak paling enak aja, cuman bisa dimakan lah.
whatever ini, cuman hasilnya kurang bagus. Kayak gini ya, Mam ya. Itu durian. Wanginya ada, cuman enggak wangi durian banget ya. Cie banget katanya. Coba saya coba ya, Mak. Subscribe saya coba makan. Jesus name. Anleng. Enggak ada rasa kayak makan bubur. Aduh duriannya, ya ampun. Udah jatuh. Coba lihat itu ya. Wanginya? Enggak ada wanginya. Ini untuk foto, nanti foto. Enggak ada wanginya. Dan anjing saya mah subscriber, si cebol-cebol ini semua mengikuti saya kemanapun saya mau berada. Mereka belum makan, mas subscriber. Jadi mau kasih makan nanti ya. Ada lagi yang jatuh. Udah yuk, nanti jatuh masuk kena kepala, bocor kepalanya. Jadi sebenarnya kalau kita jaga durian itu, mas subscriber harus pakai helm. Kalau jatuh nggak kena kepala itu, poh, hajib sekali itu. Pernah ada kejadian di kampung saya, dia agak jauh-jauh di sana, kejadian seperti itu, mas subscriber. Cara belahnya sama kayak saya ya, tepok. Waktu ditepok tangan kirinya, jari-jarinya itu pun terangkat. Iya, harus. Kita intip ya. Tahu mama itu loh. Aduh, kekeku. Yang di sininya potong juga sayang, di sini yang sebelah sananya. Kok dia pula yang gantian kami anak mudanya, Mak. Aku kena tangan. Tenang-tenang apa, Mak? Terbelah. Aduh. Tangan selesai loh. Aduh, terbelah semua. Aduh, siapa ini? Terbelah semuanya. Eh, tahe. Iya, baru jatuh, Mak. Manis. Anak kok manis? Belahnya, my subscriber. Durannya pun ikut terbelah. Kita coba ya, aduh. Ini agak lebih bagus mas subscriber. Dari sekian banyak yang jatuh, ini bagus lah. Ya, cuma manis. Manisnya bisa lah. Dan my subscriber, kita juga apa ya, panen buah rambutan, cuman buah rambutannya dapatnya buahnya enggak terlalu kayak tahun lalu dia banyak sekali sampai bejubun ya. Ini cuman sekedar aja, tapi yang nyamannya my subscriber ini pohonnya luar biasa lah, ayah saya nanam. Jadi bisa dijangkau dengan tangan, dekat sekali lu kayak ini. Sebenarnya ini mas subscriber belum terlalu merah, harusnya merah sekali kita ambil. Cuman saya sudah sangat pengen makan buah rambutan ini ya. Wilala, nah tepatnya anakku. Don't go anywhere, see with me. Kalau udah makan durian,
Makan rambutan jangan banyak, 1-2 biji, karena tadi sudah makan durian ya. Durian yang tipis.